Okay, untuk projek dan aktiviti kempalan, saya suggest jenama HZX Wagon. Saya dapatkan dengan harga bawah 300. Model MIG 145 gasless. Yang ni memang review saya tengok orang luar negara dia pakai yang ni lah, memang berkualiti. Untuk model terbaru daripada HZX Wagon, adjuster untuk kita adjust api, dia ada satu saja kat sini. Kalau yang lama dia ada dua, satu untuk arus dan satu lagi untuk adjust wall time. Jadi yang ni ada satu saja, memudahkan kerja kita sebab dia dah selaraskan arus dan juga wall time. Untuk produk HZX Wagon gasless MIG 145, jadi saiz dia sangat kecil dan ada satu butang untuk kita adjust power welding mengikut ketebalan besi. Semakin tebal besi, semakin tinggi kuasa yang diperlukan untuk welding besi. Kita akan dapat warranty ataupun garanti kad dan juga manual ataupun katalog. Jadi produk ni dibekalkan dengan kabel earth ataupun grounding dan satu lagi welding kabel. Nampak macam solid dan kualiti pun boleh tahan. Besi pun tebal. Untuk masukkan wire, saya akan tunjuk cara-caranya. Pertama sekali buka bahagian sini. Okey, buka nak di bahagian sini. Untuk wire ketebalan maksimum untuk mesin ni adalah 0.08 mm. Buka washer. Yang ni saya beli untuk welding ataupun kepalan stainless steel. Instruction dia boleh tengok kat sini. Installation diagram of welding wire and wire feeder. Flux wire stainless steel gasless, harga dalam RM50. Order barang daripada China. Yang ni kita kena tarik dan kita kena potong di sini. Kita masukkan. Buka roller, pastikan flux wire masuk di sini. Okay, bila wire core dah masuk dekat warna biru tu, lubang warna biru tu, kita katuk dia punya roller dan kita kunci di sini. Dan kita boleh tekan button ni untuk keluarkan wire tu dekat welding tip. Tekan button warna merah ni. Kita pasang ni washer dan juga satu spring dan nak pengunci. Dia kena tekan lah untuk pasang. Untuk buka tadi kita kena tekan juga. Okay, buka terlebih dahulu welding tip ni. Welding nozzle ni senang je, pusing lawan jam. Lepas tu lepas pusing lawan jam, kita tarik keluar. Dan satu lagi di sini kita kena buka dengan plier, kita pusing ke lawan jam. Kita plug in. Tu kita buka turn on dia punya ni. Kita tekan buat kena merah ni untuk wire ni keluar dekat dia punya welding tip ataupun nozzle lah. Dia dah bergerak. Tekan je button merah ni.
bila kita tekan button merah ni sampai dia keluar dekat welding tip ni. Okey, sekarang ni kita potong dan kita pasang nozzle ni, pasang balik. Yang ni kita pasang balik, potong terlebih dahulu untuk masukkan wire ke dalam dia punya ni nozzle ni. Kita pasang balik nozzle, pusing ikut rejam dan tekan bagi masuk. Okey, dah siap dan kita ready lah untuk welding. Saya akan tunjukkan hasil welding menggunakan mesin timpalan HZX Wagon. Dah welding dekat exhaust motosikal, ada sedikit masalah. Masalah welding, masalahnya saya tak pandai welding. Bila masalah, bukan masalah mesin welding tu sendiri, tapi saya yang tak pandai welding.